Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ketukan dari lagunya ada band yang judulnya Manusia Bodoh. Kayak seperti biasa, audionya nggak akan saya keluarin karena kalau saya keluarin ntar kena copyright dan nggak akan bisa di-adsense. Oke, kalau teman-teman mau belajar lagu-lagu itu bukan nyarinya bukan kunci drum ya, karena saya melihat masih banyak yang nyari dengan kata kunci drum atau chord drum. Kalau kunci drum tuh ini. Yang namanya kunci drum tuh ini, dia alat di drum untuk tuning drum, itu yang namanya kunci drum. Jadi kita menyebutnya dengan sebutan ketukan drum. Nah, di sini saya coba akan mainkan dulu ya ketukan lagunya. Kurang lebih ketukannya seperti itu. Dan saran saya kalau teman-teman ingin belajar lagu, mulai dari belajar ketukan-ketukan dasar. Misalnya seperti contohnya dari buku ini. Buku ini adalah 1 juta drum groove. Belinya di mana? Dulu saya belinya di Amazon karena banyak banget yang nanya seperti ini. Saya buat video dari sini terus mereka nanya, "Berapa sih harganya? Belinya di mana?" Dulu saya belinya di amazon.com terus kemudian dikirim dari Amerika ke sini, harganya sekitar 400 ribuan sampai sini. Cuman teman-teman sekarang nggak perlu beli ini juga karena saya udah buat e-book. Berdasarkan pengalaman 15 tahun saya ngajar, saya buat e-book. Saya ngambil ada beberapa ketukan yang saya ambil dari sini karena menurut saya bagus. Karena biasanya kalau ketukan-ketukan dasar untuk belajar drum, dia mirip-mirip gitu loh. Saya ambil dari sini, terus kemudian saya masukkan di sini dan saya jelaskan juga ada videonya, ada audionya juga. Jadi teman-teman akan bisa melihat dari, oh cara mainkannya begitu, nggak cuman buku. Kalau buku itu kan kita gini ya, buku gini. Ini main ini gimana ya? Begitu kita nggak tahu baca notnya, kita udah ngeblank. Tapi kalau saya masukkan ke e-book gini, di sini. Oke. Ini ada gambarnya, ada videonya yang bisa diklik dan akan terplay, terus ada audionya juga. Ini videonya seperti ini, jadi teman-teman bisa masukkan ke handphone. Saya mau memberikan contoh gitu loh, seperti apa sih cara memainkannya. Jadi teman-teman bisa masukkan ke handphone dan teman-teman latih gitu. Dan kemudian ada 42 ketukan di situ, yang ketukan-ketukan dasar yang kalau teman-teman latih semua itu akan bisa membuat teman-teman bisa memainkan sekitar 1681 ketukan. Yang kalau teman-teman latih dengan benar, kalau teman-teman dengar lagu apapun gitu, lagu-lagu yang simple karena ini masih simple, itu teman-teman akan bisa gitu. Misalnya kayak tadi duk ta duk duk ta. Kan nomor 2 dan nomor 3 di sini cara memainkannya. Di ebook saya jelaskan cara memainkannya seperti apa. Jadi ketukan nomor 2 seperti ini, ketukan nomor 3 nya seperti ini, kemudian digabungkan mereka berdua jadi. Ketukan ini kalau menurut saya banyak banget ketukan lagu-lagu yang pakai ketukan seperti ini gitu. Kayak ini lagunya ada band yang ini, Manusia Bodoh. Terus kemudian ada juga lagunya si Ubasteng, The Reason juga gitu. Banyak sekali lagu-lagu Indonesia yang memainkan ketukan seperti itu atau misalnya ketukan di sini contoh nomor 6. Yang kemudian digabungkan sama ketukan nomor 2. Ketukan nomor 2 tadi begini. Digabungkan dengan nomor 6. Dia akan menjadi seperti ini. Nanti
teman-teman akan bisa mainkan juga kalau misalnya teman-teman ingin memainkan dengan tangan kiri gitu. Kan biasanya drum itu kan begini ya, tapi kalau teman-teman mau, ah gue mau begini, ya gak apa-apa juga. Nah, dengan teman-teman mengerti not-not balok itu, ketukan-ketukan dasar, nanti ketika teman-teman mendengarkan lagu, misalnya, contoh, dengerin lagu apa gitu, duk, taduk, duk, taduk, duk, taduk, duk, misalnya ketukannya seperti itu ya. Karena teman-teman sudah melatih ketukan-ketukan yang beraneka ragam, maka teman-teman akan bisa mainkan. Atau apalagi misalnya coba, duk, dedetak, deduk, dedetak, deduk, dedetak, misalnya gitu. Duk, dedetak, deduk, dedetak. Nah, jadi itu pentingnya teman-teman belajar dari ketukan-ketukan dasar dulu gitu loh. Sehingga nanti kalau udah melatih minimal 42 ketukan yang ada di sini, yang ada di e-book saya, itu nanti teman-teman akan dengerin lagu. Lagu-lagu Indonesia akan gak akan nanya lagi gitu. Ih, ketukannya gimana sih? Duk, ta, duk, ta, duk, ta, duk, ta, duk, ta, duk, ta, duk. Akan langsung tiba-tiba aja bisa gitu, karena teman-teman sudah melatih dari ketukan-ketukan dasar. Jadi kalau teman-teman ingin melatih, saya sarankan adalah belajar dulu dari ketukan-ketukan dasar, sehingga nanti teman-teman akan bisa nggak harus nanya tiap lagu, harus ditanyain tiap lagu, ditanyain tiap lagu ketukannya gimana, tiap lagu ketukannya gimana. Nggak perlu nanti teman-teman dengan melatih semua itu, tiba-tiba nanti teman-teman melatihnya seperti ini. Dan kalau teman-teman berminat untuk beli e-book saya, teman-teman bisa baca keterangannya di bagian bawah dari video ini, di mana saya share di situ link yang saya sertakan. Jadi teman-teman tinggal klik aja dan nanti teman-teman akan masuk ke blog saya, di mana saya menjelaskan mengenai berapa sih harganya. Ini murah kok dibandingin ini cuma setengahnya gitu. Ketimbang beli ini sampai sebulan nunggu gitu loh, ini jauh lebih murah. Oke, kalau begitu sekian dulu dari saya. Kalau teman-teman mau ikutan belajar dengan saya, ikutan aja di grup saya, karena saya buat grup khusus di Facebook. Keterangannya juga ada di bagian bawah. Buat teman-teman yang memang serius, aku pengen belajar lah gitu, ikutan aja di grup Facebook saya. Kita belajar banyak lewat video seperti sekarang ini, teman-teman belajar lewat video seperti itu kira-kira. Dan kita ketemu lagi, dan sampai ketemu, sampai jumpa.